untuk bak yang sebelah kanan ini masih tetap sama, sama seperti yang dulu. Tolong bantu flash ya. Tolong bantu flash. Nah, untuk bak sebelah kanan tetap sama seperti dulu, ada gambar sampai terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel CCTV seluruh Indonesia. Kali ini aku lagi ketemu sama Andi Gosip di Mojokerto. Ini pertama kalinya aku ketemu sehabis dijual ya. Baru pertama kali ini. Dulu kalau dibawa sampai truk sering bongkar Mojokerto, sering ketemu. Sekarang kalau dibawa sama Ageng ini belum pernah ketemu aku. Baru pertama kali ini. Sama Agengnya ada di rumahnya Mas Andika. Ya begini kondisi truk Andi Gosip sekarang ya. Untuk bak yang sebelah kanan ini masih tetap sama, sama seperti yang dulu. Tolong bantu flash ya. Tolong bantu flash. Nah, untuk bak sebelah kanan tetap sama seperti dulu, ada gambar sampai truk. Di sini juga ada Sam. Kancing, Mas. Sam, kata-kata dulu, Sam. Mau nanya. Nek nyawangmu fisik ya, ya percuma, Dek. Open BO sing ayu-ayu kuwi luwih akeh. Iya, ya masuk dah, masuk. Untuk pengaman samping sebelah kanan ini tetap sama. Ini waktu dibawa sampai truk tahun 2021. Wheeltopnya masih sama juga. Bedanya kalau sekarang ada garis-garisnya. Sama seperti yang dulu. Ini tetap sama kok. Untuk pengaman belakang juga sama. Lukisan-lukisan juga sama. Belum ada yang baru. Belum ada yang baru ya ini, Mas ya. Masih tetap sama seperti yang dibawa sampai truk dulu. Mas Agengnya ada di dalam. Untuk bak sebelah kiri juga tetap sama. Masih pakai stiker pemain hati. Wheeltopnya ini nah, kaca tetap sama. Untuk stiker depan juga sama seperti dulu. Tetap sama. Yang baru cuman bumper ini. Bumper Patriot ini terbaru ini. Stiker BSD Factory. Iya, letters masih ada. Apa Rois yang di anteng sana juga masih ada. Warna-warni ini juga masih ada ini ya. Ini asli konsep dari Malang. Kaca tertutup juga masih ada. Belum ada yang terbaru nih.